Selalu tetap jadi pemimpin yang amanah. Tiga kelebihan dari pandangan dua karyawan sektor berlawan terhadap manajer sektor berlawan yaitu Pak Andi Makassar. Alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan dari awal sampai akhir untuk employee gathering gelombang pertama pada tanggal 7 Juli 2018. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan harapannya tujuan dengan dilaksanakannya employee gathering ini kita bisa menjalin kerjasama bukan hanya di satu bagian tapi sudah sinergi antar bagian dan menjalin kekompakan serta untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja untuk meraih tujuan dari perusahaan, khususnya dalam ini adalah tujuan kinerja unggul K1 sektor pembangkitan Belawan. Harapannya juga kedepannya PLN sektor Belawan dengan dilaksanakannya employee gathering ini
bisa semakin solid, bisa menjadi unit yang terunggul, terdepan, dan akhirnya menjadi sektor terbaik di lingkungan PLN sektor yang ada di PLN Holding. Alhamdulillah teman-teman bisa melaksanakan dengan penuh antusias pada sore hari ini, walaupun cuaca tadi siang sangat terik, tapi bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan outboundnya ini. Ada berbagai macam, ada archery target, archery battle, ada paintball dan fun game dan lain sebagainya. Semua antusias, tidak menyurutkan semangat untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan sampai akhirnya pada pukul 16 ya. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Harapannya seluruh kegiatan agenda ini bisa kita laksanakan secara berkesinambungan untuk meraih tujuan perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Sektor Belawan Fantasis.